Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد كتاب هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين perbincangan kita pada kali ini itulah dalam al-faslul khamisu fi syukri al-faslul khamisu fi syukri bermula fasal yang kelima pada menyatakan syukur. Adapun syukur itu, dia bagi pengenalan kita syukur itu, maka iaitu martabat yang tinggi. Martabat syukur ni martabat yang tinggi, terlebih daripada sabar. Dan daripada segala sifat kepujian yang telah tersebut dahulu. Berapa sifat dah kita sudah sebut? Apa dia sifat yang terdahulu? Sifat yang keempat, sabar. Sifat yang ketiga, zuhud. Sifat yang kedua, khauf. Yang ditakutkan Allah. Sifat yang pertama, at-taubah. Mana sifat-sifat kepujian kita ni? Taubat. Kemudian, khauf, zuhud, sabar. Perbincangan kita kali ini, iaitulah syukur. Jadi kata di syekh kita ini, rahimahullah, martabat syukur ini lebih tinggi daripada sabar dan daripada sifat yang terdahulu, yang tiga sifat lagi sebelum ada sabar. Sebab apa? Kerana dia syukur ini, bukan semua manusia senang nak syukur. Bila dapat nikmat, ramai orang melompat. Terlupa kepada pemberi, al-mun'im, kepada pemberi nikmat. Dia ingat dia dapat benda ni kerana dia bisa. Kerana dia hebat, dia boleh. Jadi terlupa kepada siapa hak yang beri pada dia benda ni. Bukan kerana dia. Lalu ikut dia sahaja. Jadi bila kita terlupa, syukur tak ada. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La'in syakartum la'azidannakum. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Artinya, jikalau kamu syukur akan nikmatku, nescaya aku tambah akan kamu, akan nikmat. Ini janji Allah SWT. Kalau kamu syukur, لَأَزِيدَنَّكُمْ, aku akan tambah lagi. Tetapi, dan jika kufur, yakni jika tiada kamu syukur, dapat nikmat, lawai balik Allah SWT, pemberi nikmat. Nescaya aku hilangkan daripada kamu akan nikmat. Kerana bahawasanya seksa iku itu sangat sakit. Kalau kita dapat nikmat, kita lawan. Allah Ta'ala akan cabut nikmat kita, Allah Ta'ala. Sama ada dia cabut, dia tarik balik nikmat tersebut. Ataupun kita semakin jauh daripada Allah SWT. Itu sudah hilang. Berkat nikmat tak ada. Lagi senang, lagi jauh kita dengan Allah SWT. Ini sudah hilang nikmat. Ayat ini, la in syakartum wa la azidannakum, suratul Nisa ayat 147. Surah An-Nisa ayat 147. Dan firman Allah Ta'ala lagi, washkuru li wa la takfurun. Washkuru li wa la takfurun. Artinya syukur oleh kamu bagiku dan jangan kamu kufur. Ini arahan Allah SWT kepada kita supaya bersikap syukur pada Allah. Ayat yang kedua ni surah Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah 152. Dan firman Allah Ta'ala, وَسَنَجِزِ الشَّاكِرِينَ. Artinya, dan lagi akan aku balas akan orang yang syukur itu beberapa pahala yang amat besar. Mana daripada ayat-ayat Quran yang dibaca ini? Semuanya menunjukkan kepada tahap kesyukuran.
kepada Allah SWT. Surah Ali Imran ayat 144. Ali Imran 144. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ath-thaimu asy-syakiru bimanzilati as-shaimi as-sabir." Ath-thaimu asy-syakiru bimanzilati as-shaimi as-sabir. Artinya bermula pahala orang yang makan yang syukur. Orang ni makan tapi dia bersyukur. Mula-mula start makan buat apa? Baca bismillah. Sudah makan baca alhamdulillah. Maknanya kita syukur pada Allah SWT dengan lidah kita. Alhamdulillah. Sambung lagi allazi at'amana wa saqana. Banyak lagi baca-bacaan doa-doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita buat. Jadi bermula pahala orang yang makan yang syukur. Dia makan tapi dia bersyukur. Itu pada menempati pahala orang yang puasa yang sabar. Sabar dulu kan? Orang puasa dia bersabar. Memang nak puasa kena sabar. Boleh ke puasa tak sabar? Ha? Puasa-puasa ni mesti lapar sebab tak makan. Maka dia kena sabar. Tapi kalau orang ni makan tapi dia bersyukur, darjat dia menempati darjat orang puasa yang bersabar. Maknanya makan pun tak apa, tapi kena syukur kepada Allah SWT. Hadis ni riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini ada ulama mengatakan dianya hasan dan ada yang mentadhihkan hadis ini, mengatakan hadis ini sahih. At-Ta'imu Syakir. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunada yaumal qiyamati liyakum alhammadun alhammadun fayaqumu zumratan fayunsabu lahum liwa'un fayadkhulunal jannah. Qila wa manil hammadun? Qala alladhina yashkuruna Allah ala kulli hal. Alladhina yashkuruna Allah ala kulli hal. Artinya diseru, yakni dipanggil. Diseru yakni dipanggil pada hari kiamat supaya berdiri bangkit segala hammadun. Apa dia Hamadun ni? Nama orang ke? Hamadun tu siapa? Hamadun yakni segala semua orang yang memuji akan Allah Ta'ala. Satu masa bila dia kiamat nanti, orang yang memuji Allah, Al-Hamadun semuanya dipanggil. Karena itulah dalam riwayat lain, awwalu ma yud'a ilal jannah Al-Hamadun. Golongan yang pertama, yang awal, yang terawal dijemput ke syurga, iaitulah Al-Hammadun. Dengan riwayat lain, bukan riwayat kita. Jadi, maka berdiri mereka itu satu perhimpunan. Puan-puan Hammadun ni bangun bila dipanggil nama. Maka diberikan bagi mereka itu satu panji-panji, bendera maknanya panji. Maka lalu masuk mereka itu akan syurga. Jadi puak-puak Hammadun ni bila dia panggil nama dia ayuhal Hammadun, hey, puak-puak muji Allah banyak ni bangun. Semua bangun, dia bagi bendera, bawa bendera ni masuk dalam syurga. Maka sembah orang bagi Rasulullah. Orang pun tanya, ya Rasulullah, dan siapa Hammadun itu? Nak tahu siapa dia Hammadun. Yang tahu yang Rasulullah kata Hammadun ni orang yang pertama dipanggil masuk syurga awal ni siapa? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah mereka yang syukur akan Allah Ta'ala atas sekalian kelakuannya.
Jadi orang yang syukur kepada Allah Taala segala kelakuan. Waktu senang bersyukur, waktu susah bersyukur, banyak bersyukur, sikit pun syukur. Orang ni dipanggil Hamadu. Tanda kat situ, kata Al-Iraqi, hadis ini riwayat At-Tabarani, Abu Nu'im, Al-Baihaqi, daripada Ibn Abbas, tapi sanad dia baik. Sanad dia lemah, daif tulis itu, hadis daif, kata Al-Iraqi. Rahimahullah. Syahdan. Bermula hakikat syukur itu berhimpun tiga perkara. Syukur ni hakikat sebenar. Nak tahu jadi syukur atau syukur ni, mesti ada tiga perkara ni. Yang pertama ilmu. Allahu Akbar. Apa saja kita cari, mesti depan dia ilmu dahulu. Yakni engkau ketahui bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Dan tiada daripada yang lainnya. Ilmu ni maknanya kita tahu. Segala nikmat yang kita dapat ni, yang kita duduk bersenang-senang hari dua ni. Mari daripada siapa? Siapa pemberinya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan orang lain. Kalau ada orang dakwah, dialah membawa kemajuan, dialah membawa nikmat buat apa ni. Semua tu dakwaan palsu. Macam sang kancil naik atas pusu. Dia berok situ, dia kata semua pusu ni tahi dia belakang. Betul ke tak betul? Tahi dia dua tiga ketul itu ada sakelikinya. Pusu tu, kalau pusu duduk situ dah. Kita pun kena ingatlah. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi semua. Ini nikmat Allah SWT. Semua kita diberi tugas melakukan perkara-perkara yang sementara atas dunia ni. Jadi yang kata niat saya, niat Allah Ta'ala. Saya berusaha cuba nak buat. Itu. Tapi manusia yang angkuh, sombong, mendakwa dia punya ni. Orang lain tak boleh buat. Masalah tak syukur. Jadi orang syukur ni siapa dia? Iaitulah orang yang mengetahui segala nikmat yang mari ni daripada Allah SWT. Pasal tu kita tak boleh deraka pada Allah. Tengah orang ni tak boleh, saya kena ikut ni pasal nikmat dia bagi. Mana nikmat dia bagi? Nikmat Allah Ta'ala bagi. Semuanya Allah Ta'ala taklifkan dia. Letak ada tegur dia kerja untuk menyampaikan nikmat tersebut kepada kita. Dia tu koli katanya. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka iaitu semata-mata sebab jua. Ha, itu memang mari tapi sebab. Nikmat yang sebenarnya mari daripada siapa? Daripada Allah. Manusia-manusia ni sebab. Sebab kita boleh makan kerana adanya orang nanai padi. Adanya orang tapi bukan orang nanai padi. Itu dia garanti padi dia nanai jadi. Ada yang tak jadi. Yang jadinya siapa dia? Allah Ta'ala bila mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak salah kita ingat sebab. Maka iaitu semata-mata sebab dua dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah engkau hadirkan dalam hati pada tiap-tiap kelakuan. Apa saja dalam kelakuan kita, kita kena ingat semua benda ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, hakikat syukur yang kedua, hal. Apa makna hal? Hakikat yang pertama ilmu. Hakikat yang kedua hal. Apa dia hal? Yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu iaitu Allah Ta'ala serta engkau ta'zimkan, yakni engkau besarkan akan dia serta engkau rendahkan akan dirimu. Yang pertama sekali, ilmu. Kita tahu. Yang kedua, hal. Apa makna hal? Keadaan kita. Keadaan kita. Lagi banyak nikmat Allah Ta'ala bagi, lagi rendah diri kita kepada Allah. Ya Allah, betapa besarnya nikmat engkau pada aku. Sedangkan aku ni malah ibadahnya dengan aku, dengan banyak maksiatnya. Tapi engkau masih sayang pada aku. Jadi kita semakin tunduk kepada Allah, Allah Ta'ala semakin kita agungkan. Itu hal yang kedua. Hakikat syukur yang ketiga, iaitulah amal. Apa dia amal? Yakni engkau perlakukan segala nikmat itu akan yang disukai Allah Ta'ala. Masalah, masalah. Dapat harta banyak. Dapat projek banyak. Dapat pangkat besar. Kita gunakan nikmat Allah Ta'ala bagi sini kepada kita, kepada jalan yang diradai oleh Allah. Boleh beri banyak, buat masjid. Jangan pergi buat kelak-kelak tempat orang joget. Boleh pangkat besar, bantu orang untuk membela Islam.
Jangan hidup belo buah-buah. Kelak malam dan sebagainya. Dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Kerana segala anggotamu itu nikmat daripada Allah. Ha, semua anggota kita ni mari daripada Tuhan. Allah Ta'ala yang bagi nikmat. Dan segala ibadat itu disukai oleh Allah Ta'ala. Dan segala maksiat itu dibenci Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau perlakukan matamu itu pada melihat akan Quran. Allahu Akbar. Oh, ini lagi lebih best sekali. Jadi macam mana nak syukur nikmat mata? Mata kita nak syukur nikmat dia. Yang pertama sekali melihat Quran. Bila melihat Quran, kita baca. Dan kitab ilmu. Dan melihat langit. Dan bumi. Dan segala makhluk Allah. Supaya sampai kepada hatimu. Mengetahui akan Tuhanmu yang menjadikan akan dikau. Dan akan sekalian yang demikian itu. Mana kita tengok semua benda atas kita ni. Sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mata. Nak syukur mata, tengok Quran. Dan tengok Al-Kaun. Apa mana kaun? Alam ini. Universe. Tengok dia punya alam. Dengan langit, bumi dan sebagainya. Dan hendaklah engkau perlakukan telinga. Ha, ini nak syukur telinga itu pada mendengarkan zikir. Dan mendengar Quran. Dan mendengar akan ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat. Telinga ni buat dengan apa? Dengan Quran, dengan zikir, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan kata-kata yang baik. Jangan engkau dengarkan segala yang haram. Tak payah kita ni ada haram banyak masuk ni. Jalan tepi jalan dengan awal. Dengan nyonya-nyonya. Muzik-muzik syaitan. Lagu-lagu syaitan tepi jalan. Duduk cokor dekat saya pula. Ngopak orang. Okay. Tak selamat. Lengok kita tak bersyukur dah. Tak dengar. Tak dengar benda-benda kagum. Dan segala yang makruh. Dan segala yang sia-sia. Yang sia-sia ni maknanya dengar benda yang tidak haram. Tapi tak ada faedah dia. Dengar cerita-cerita bari orang panggil. Orang kelajar kata bari. Cerita kagum. Dan hendaklah engkau perlakukan lidahmu. Itu akan zikir Allah. Dan membaca Quran. Dan mengucap syukur. Dan alhamdulillah bagi Allah. Kerana menzahirkan akan syukur daripada nikmat yang datang kepadamu. Allah Ta'ala bagi syukur. Dan demikian lagi segala anggotamu. Daripada tanganmu. Dan kakimu. Dan lainnya. Maka hendaklah engkau perlakukan kepada segala yang disukai Allah Ta'ala. Dan engkau jauhi daripada segala yang dibenci oleh Allah. Mana anggota kita ni. Syukur kata syukur dia. Kita kata syukur. Tapi kaki gejala bak masyak. Anda tak syukur. Dia kata tu. Ya, jawab dengan mulut. Mulut-mulut kecil sama dia. Mereka tak ada lidah. Lidah tak tulis. Al-Faslus Sadisu fil Ikhlasi wa Sidq. Bermula fasal yang keenam pada menyatakan ikhlas dan benar. Fasal yang keenam ikhlas dan benar. Adapun ikhlas dan sidik benar itu maka saya itu sifat yang kepujian yang dipuji oleh syarak dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang itu melainkan dengan ikhlas kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Artinya, tiada disuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu melainkan kerana berbuat ibadat. Padahal, ia ikhlas di dalam hatinya. Ikhlas itu sedap wayak lah. Ini kak, tulis kak dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Sumbangan ikhlas. Tulis. Akak dewa tinggi-tinggi. Bagi. Ikhlas itulah gitu. Dia kata sini apa? Ikhlas dalam hati. Yakni tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seorang hambanya itu. Melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Ta'ala. Hal lain tak boleh. Ikhlas kerana Allah Ta'ala hak tu itu hatilah. Kalau kita buat amal yang apa pun. Tak capur. Bercampur antara ikhlas dan tak ikhlas, maka hak tak ikhlas tak boleh. Bila hak ikhlas ya tu hati.
Ini yang kita takut. Amalan yang kita buat hari ini, berapa peratus ikhlasnya. Takut ikhlas itu kurang daripada hak lain. Dan jangan engkau sekutukan akan ibadah itu dengan yang lain daripada Allah Ta'ala. Seperti riya dan sum'ah dan ujub dan barang sebagainya. Jadi jangan engkau campur adukkan. Sekutukan makna campur adukkan. Ibadah itu dengan yang lain daripada Allah. Apa dia campur aduk? Riya. Riya ni benda yang membatalkan amal. Sum'ah, nak suruh orang dengar apa yang kita buat. Ujub, mengherankan diri. Kita yang hebat, orang lain tak sekejap. Dan barang sebagainya. Sebagaimana, dan firman Allah Ta'ala, Ala lillahi dinul khalis. Artinya, adakah tiada bagi Allah Ta'ala agama yang khalis? Yakni tiada ada bagi Allah Ta'ala itu melainkan agama yang suci. Mana ala lillahi dinul khalis. Ingat. Allah Ta'ala ini bagi dia ni agama yang khalis saja. Agama yang suci, yang ikhlas saja yang dia terima. Ayat yang pertama tadi, wa ma umiru illa liya'budullah. Itu surah Al-Bayyinah ayat 5. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ala lillahi dinul khalis. Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 3. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Qudsi. Kalau hadis Qudsi ini, di hadis ini ada beberapa peringkat. Mengikut kepada sampai ke mana hadis itu. Kalau hadis itu sampai kepada Allah. Bukan Quran. Daripada hadis. Mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Itu dia panggil hadis Qudsi. Mana firman Allah tapi tidak melalui perantaraan Jibril bawa turun wahyu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil hadis Qudsi. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut tepat. Jadi hadis ini akhir hujung dia ke mana? Jadi dalam riwayat ini dia panggil hadis Qudsi. Apa makna hadis Qudsi? Nakalan ini diambil daripada firman Allah tapi bukan daripada Quran. Kalau Quran dia orang tak panggil hadis Qudsi, dia panggil Quran. Qala Allah Ta'ala. Tapi hadis Qudsi pun kita kena kata qala Allah juga. Yaqulullah Ta'ala al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu fi qalbin fi qalbi man ahbabtuhu min ibadi. Al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu fi qalbi man ahbabtuhu min ibadi. Artinya, firman Allah Ta'ala, bermula ikhlas itu satu rahsia. Daripada beberapa rahsiaku yang aku taruhkan, yang aku letakkan dia. Letak di mana? Di dalam hati seseorang yang aku kasih akan dia daripada hamba. Mana orang yang bila orang itu yang kasih, maka dia letaklah perasaan ikhlas itu dalam hati dia. Dia buat apa saja pun, ikhlas. Tak payah tulis ikhlas. Dengan tulis ikhlas tak payah tulis. Dengan tulis ikhlas tak tahu lagi tu. Kalau salah bui, orang tak uji, dia marah pula. Tengok hadis tadi. Kata Al-Iraqi, rawahu Abul Qasim Al-Qushairi bisanadin da'if. Jadi hadis ni da'if anak dia. Hadis al-ikhlas sirru min asrarin, kata Iraqi rahimahullah. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinaka yakfikal amalul qalilu. Akhlis dinaka
yakfikal amalul qalilu. Artinya, ikhlas engkau akan agamamu, memadalah akan dikau amal yang sedikit. Mana kalau orang ini ikhlas, walaupun amalnya dia sedikit, tapi cukup. Kalau orang yang ikhlas, amalnya dia banyak. Ada faedah atau tak ada faedah? Hah? Mavi faedah. Sebab amalnya dia tidak diterima. Itu maksud dia. Sikit, tapi ikhlas. Eh, baik. Sudah cukup. Daripada banyak, dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini kata di ulama, dia kata apa ni, rawahul hakim Ibn Abi Dunya, tapi sanad dia bi sanadin dhaif, sanad dia dhaif, dua-dua hadis dhaif. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Azza wa Jalla la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan wabtigha'a wajhih. Inna Allah Azza wa Jalla la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan wabtigha'a wajhih. Artinya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tiada menerima daripada segala amal. Allah Ta'ala tolak semua amalan-amalan, melainkan yang ada baginya ikhlas dan berkehendak kerana zat Allah Ta'ala. Jadi ayat hadis ini mengatakan, semua amalan tidak diterima kecuali yang dilakukan untuk kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok hadis ini. Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Hibban dan lainnya. Sanad dia hasan. Hadis ini hadis hasan. Syahdan. Bermula hakikat. Ikhlas. Bau nak tarikh dia. Bermula hakikat ikhlas pada istilah lughah. Iaitu menyuci suatu yang bercampur dengan suatu yang lain. Hakikat ikhlas. Apa makna hakikat ikhlas? Pada istilah lughahnya, iaitulah menyuci sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Dari sudut bahasanya, ikhlas ni maknanya suci benda ini daripada kotoran yang ada. Itu makna ikhlas. Maka apabila suci suatu itu daripada yang mencampuri itu, maka dinamakan khalis. Dan dinamakan perbuatan orang yang suci itu ikhlas. Saya kata tidak tahu. Ikhlas tu hakikat dia apa dia? Apabila suci benda itu daripada mencampuri sesuatu, maka dia khalis. Perbuatan orang yang suci itu nama dia ikhlas. Kena faham boleh. Seperti firman Allah Ta'ala, Min baini farasin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Artinya, susu yang kamu minum, susu unta, susu kambing, susu lembu, susu biri-biri yang kamu minum itu, ambil daripada mana? Di antara tahi. Oh, sedap bahasa dia, tahi. Kalau banyak benda lain pun nak tahi juga. Di antara tahi, di antara najis dan darah. Air susu yang suci, yang sedap bagi orang yang minum akan dia. Tengok ni mukjizat. Allah Ta'ala bagi satu benda. Mana ada kilang yang boleh proses macam ni? Susu. Susu ni keluar dari mana? Susu kamu duduk minum. Nah, kita duduk minum. Sama ada susu mak ke, susu lembu ke, mak akak kita tu. Budak-budak sekarang ni, mak akak dia siapa? Lembu. Betul tak?
minyak kelapa sawit mak akak dia. Pasal itulah budak-budak Allah pelik lalu. Rangat-rangat lopak tak dengar kata. Kadang-kadang kita mikir lopak kuat tu lemu Australia ke lemu mana tak tahu. Eh? Sesungguhnya. Dia naknya susu ni keluar daripada mana? Keluar daripada di antara celah di antara jalan perut yang mengandungi najis. Dan darah. Keluar dia susu yang bersih. Tak payah proses. Dia proses dia. Allah Ta'ala letak kilang yang hebat dalam perut manusia dan juga hayawan. Itu naknya khalisan tadi. Jadi air susu yang suci yang sedap bagi orang yang minum akan dia. Tengok. Suratul Nahli. Suratul Nahli ayat 66. Suratul Nahli ayat 66. Kalau kita baca Suratul Nahli ini cukup banyak. Cerita-cerita nikmat Allah Ta'ala ke atas manusia. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Suratul Nahli ini. Adapun hakikat ikhlas itu pada istilah syar'i. Oh, tadi dari sudut bahasa baru itu. Dari sudut istilah syaraknya, maka iaitu seperti dikata oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni orang-orang terkenal lah. Cerita dia dengan macam-macam pelik. Orang goyak. Kita sebenar pun ada cerita karut pun banyak juga. Manusia dia suka dengan cerita karut-karut. Ibrahim bin Adham yang pentingnya dia ni seorang yang baik. Orang yang saleh. Minas salafus salih. Rahimahullah ta'ala. Ibrahim bin Adham kata apa? Al-ikhlasu sidqun niyyati ma'allahi azza wa jalla. Dia kata, bermula ikhlas itu, iaitu benar niat. Serta Allah azza wa jalla. Niat dia betul dengan Allah, maka tulis ikhlas. Dan kata pula, Ruwaim. Apa dia sama dia Ruwaim? Nama dia Abu Muhammad Ruwaim bin Ahmad bin Yazid. Ulama tasawuf yang masyhur dan seorang guru di Baghdad. Okey, hebat lah dia. Al-ikhlasu fil amali huwa an la yurida sahibuhu alaihi iwadan fid daraini. Hebat benar lagi ni. Artinya bermula ikhlas di dalam amal itu yaitu bahawa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balasan dalam dunia dan dalam akhirat. Dia kata orang ikhlas betul-betul ni, dia beramal betul-betul kerana Allah Ta'ala. Tak mahu syurga pun tak mahu, dalam akhirat pun tak mahu, dalam dunia pun tak mahu. Tapi kita nak kata macam mana? Bagaimana kita nak kata dengan apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita suruh minta. Man sa'alallah al-jannah. Apa dia minta syurga? Nabi sendiri pun suruh minta. Kalau mau minta, mintalah al-firdaus al-ala minal jannah. Minta syurga yang tertinggi. Jadi, tak apalah. Itu perbahasan panjang. Yang pentingnya, tidak menjadi kesalahan kalau kita minta. Minta dengan Allah Ta'ala, aku masuk syurga. Minta bebaskan daripada api neraka. Tapi berkata di Ruim ni kata apa? Orang yang ikhlas betul-betul tu, dia tak mahu apa-apa balasan. Dalam dunia pun tak ada, dalam syurga pun tidak. Sebab kalau betul ikhlas, memang ada balasan tu, memang dah dapat dah. Ha, itu kita kena faham situ pula. Yakni jangan berkehendak akan amalnya itu, melainkan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Inilah dinamai ikhlas siddiqin dan orang yang arifin. Mana ikhlas siddiqin ni, mana orang yang betul-betul benar dengan Allah Ta'ala. Ikhlas dia ni, tak sikap satu. Fijau ya. Tapi ikhlas buat kita ni tak ada dengan tarah ni. Jangan pula ada terlupa rakyat pada masyarakat. Siapa dia beramal kerana nak syurga syirik. Lah. Azhar khabar. Mana boleh kita kata beramal kerana nak syurga syirik. Nabi sendiri suruh rakyat. Allah Ta'ala bagi tahu jaminan syurga dalam Quran berpuluh-puluh kali. Siapa dia beriman dengan Allah. Siapa dia melakukan benda ni. Aku janji syurga arduha ka ardus samawati wal ard. Janji syurga yang seluas langit dengan bumi. Macam mana pula? Ha, jadi kita jangan kata benda tu syirik. Tapi kalau kita nak kata, tingkat orang yang paling tinggi, ikhlas orang siddiqin, sampai peringkat dia tak minta apa-apa dah. Sebab dia yakin Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Dia akan bui benda tu, tak minta pun. Itu kehebatan dia lah. Tapi jangan sampai kata syirik orang minta syurga.
beramal karena serba syirik. Nah, ini bercanggah dengan arahan-arahan apa yang telah dikeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil orang siddiqin. Siapa orang siddiqin? Buat kita ni, buat boleh lah pilih siddiqin. Ketahui olehmu. Ini dia nak syarah siddiqin siapa. Ketahui olehmu bahawa lafaz siddiq itu diistimalkan pada 6 tempat. Dia kata siddiqin, sani siddiqin. Lafaz siddiq itu. Siddiq benar tu. Diistimalkan. Aman istimal, diguna pakai. Diguna pakai pada 6 tempat. Yang pertama, siddiq pada perkataan. Yakni benar pada perkataan, pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Orang ini tak pernah cakap dusta. Dia cakap dengan kawan pun betul. Cakap dengan keluarga pun betul. Tak kaji berlawan. Dalam keadaan apa-apa. Tapi kita ni kalau silap sikit, konan selalu. Nak lepas ke diri kan? Hanya masalah. Masa naik taraf kritikin lah pun. Yang kedua, sidik pada niat. Yang ini benar pada niat, iaitu bahawa semata-mata dalam niatnya itu membawa kepada kebajikan. Maka apabila dalam niatnya itu bercampur dengan sesuatu yang lain daripada kebajikan itu, nescaya hilang nama berniat itu. Jadi bila? Yang ketiga, sidik mana benar pada azam. Yang ini benar pada cita-cita dia. Orang ini cita-cita tinggi, nak syurga. Mengamal malah. Betul ke tidak lagi itu? Maka barang siapa yang mencita-cita akan harta supaya dapat memberi sedekah, atau mencita-cita akan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap cita-cita itu, cita-citanya itu dan tiada berubah-ubah, maka iaitu dinamakan benar pada cita-citanya. Dan jikalau berubah-ubah cita-citanya itu, maka iaitu tiada dinamai benar pada cita-citanya itu. Setengah orang ni boleh jadi peringkat awal. Saya ni nak kaya ni sebab nak tolong orang. Tapi dia kaya, dia minta derma. Mari pulak dia ni. Minggu lepas minta dah. Jangan marah dah. Cita lain adalah tu. Tidak sidik adalah tu. Yang keempat. Sidqun fil wafa'i bil azmi. Sidqun fil wafa'i bil azmi. Yakni benar pada menyempurnakan dengan yang dicita-citanya itu. Benar pada menyempurnakan apa yang dia cita-citakan. Dia cita-cita nak buat benda ni. Bila dapat, boleh harta semati, dia labuh habis harta dia. Itu dia. Ni dia dah. Minta, orang mari minta marah dah. Dia kata baru boleh minta. Dia ada kali yang kedua pula. Kali yang kedua, baru nak pergi derma. Macam-macam lagi. Sidqun fil wafa'i bil azmi, yakni benar pada menyempurnakan dengan yang dicita-citanya itu. Iaitu bahawa tiada ia menyalahi akan cita-citanya itu pada menyempurnakan akan dia. Seperti firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma'ahadullaha 'alaihi. Artinya, seorang laki-laki yang benar mereka itu menyempurnakan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atas suatu. Orang ni kalau berjanji dengan Tuhan, dia buat sungguh. Apa dia ni? Ayat Quran ni Allah Ta'ala puji sahabat. Bila dia kata amantu billah, dia jumpa kafir ke siapa dia depan. Dalam peperangan dia tak akan lari. Sehingga Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu, lebih daripada 70 liang luka di tubuh dia. Waktu dia pergi dalam peperangan itu. Ini rijal sadaqu ma'ahadullah. Bila dia janji dengan Tuhan, dia tak akan undur siapa. Kelima, sidqun fil amal. Benar pada segala amal seorang. Pada zahirnya dan pada batinnya, seperti ada ia persamaan perbuatan anggotanya yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya. Maka jika tiada persamaan zahirnya dan batinnya, maka iaitu riak nama. Sidqun fil amal. Yang keenam, sidqul maqamat, yakni benar pada segala maqam. Dan murad dengan maqam itu iaitu amal yang batin, seperti khauf, takut pada Allah, dan raja mengharapkan pahala dan redha dan tawakal dan yang lainnya daripada segala amal yang batin yang tersebut di dalam bab yang lima ini. Seperti ia mengetahui, yakni khauf dan makna raja, seperti ia mengetahui makna khauf, makna takut.
dan makna raja, makna harap dan lain-lainnya itu, serta dirasanya sekalian itu dalam hatinya, yakni telah jadi segala sifat yang demikian itu akan tabiatnya. Jadi inilah orang yang betul-betul benar. Lapak sidik itu, as-siddiqin. Kalau ada ni perkara ni, boleh naik taraf kita siddiqin. Macam mana agak orang kita ni? Daripada ni kategori tadi, puak kita ni berapa taraf boleh naik agak apa? Cari sendiri lah tengok dah. Apa dia kalau kita nak jatuh hukum, tak ada juga. Al-faslus sabi'u fit tawakkul. InsyaAllah kita akan sambung lagi.